Di hari keempat pelaksanaan kontes robot terbang Indonesia 2020, jenis kategori yang diperlombakan ialah teknologi development yang fokus pada gagasan-gagasan baru sebagai bentuk kreasi dan inovasi pembuatan robot terbang baru di masa depan. Dalam lomba di hari keempat pada Senin siang kemarin ini diikuti sebanyak 41 peserta dari puluhan perguruan tinggi se-Indonesia, di mana para peserta ini saling menunjukkan ide dan inovasi robot terbang yang mungkin bisa diimplementasikan dalam menunjang kehidupan di masa depan. Kalau hari ini sebetulnya merupakan gagasan-gagasan baru ya di wahana nirawak, di robot terbang. Jadi hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh yang lain. Kalau kemarin kan sebetulnya hanya bentuk adalah implementasi terapan dari sesuatu yang sudah dipelajari. Kalau sekarang kita melihat ada nggak ide-ide baru dari generasi muda Indonesia, seperti apa sih sebetulnya teknologi yang dimungkinkan untuk mengembangkan robot terbang. Kita sudah lihat beberapa ada yang bahkan meniru bentuk burung ya, menggunakan yang namanya flap wing ya, jadi memungkinkan bahwa nanti ada robot terbang yang nggak pakai lagi baling-baling. Mezano Ardi Muhammad juga menambahkan di hari keempat kontes robot terbang Indonesia tidak ada kendala yang berarti. Kontes robot terbang Indonesia 2020 masih akan digelar hingga beberapa hari ke depan. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung.